طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين مواصل في شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و600 من الهجرة النبوية. طيب الآن الحديث العاشر. قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. طيب ini hadis yang ke-10 kata beliau radhiyallahu rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib maha baik wala yaqbalu illa thayyiba dan tidak menerima kecuali yang baik pula dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum mukminin dengan perintah yang sama ya dengan perintah yang sama yang telah dia berikan kepada para rasul faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'amalu saliha wahai sekalian rasul makanlah yang baik-baik dan beramal salihlah kalian waqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wahai orang-orang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang kami anugerahkan kepada kalian. Setelah itu beliau alaihi salatu wasalam menyebutkan seseorang di mana dia sedang dalam perjalanan yang panjang. Ya, saking panjangnya perjalanannya atau karena panjangnya perjalanannya asy'atha aghbara, yakni asy'atha ra'suhu ya, aghbarat qadamahu. Asy'atha ini sifat untuk rambut yang acak-acakan. Dan aghbara dari kata gubar yang berarti pasir, tanah dan semacamnya. Yani aghbarat qadamahu, kedua kakinya apa? Aghbara. Tolong dibentuk. Iya. Yamuddu yadayhi ila sama, seraya dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi. Ya, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberikan makan dari yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana bisa dikabulkan doanya? Rawahu Muslim. Taib, ini hadis dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sudah berlalu biografi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pada pertemuan atau pada hadis yang ke-9. Sedikit tambahan berkenaan dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala sudah disebutkan bahwa beliau adalah hafiz as-sahabah. Beliau adalah penjaga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ya beliau adalah sahabat yang paling banyak ya meriwayatkan hadis dan paling banyak bisa dikatakan mungkin termasuk yang paling banyak yang meriwayatkan darinya. Ya, dari baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in. Disebutkan ada 800 orang ya yang mengambil riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan di antara
kisah yang menunjukkan kekuatan hafalan beliau, sebagaimana sudah kita sebutkan ya, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah merojah ataupun dalam tanda kutip mungkin mengetes ya hadis-hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tahun lalu untuk diperdengarkan tahun ini ya, dan tidak ada salah sedikit pun. Demikian pula disebutkan dalam kisah Marwan ibn al-Hakam ya, dalam kisah Marwan ibn al-Hakam bahwa beliau memerintahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk menceritakan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juru tulisnya Marwan ibn al-Hakam menulis semua hadis-hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dalam keadaan Abu Hurairah tidak tahu kalau ternyata sedang ditulis. Ya, ini sengaja ingin diuji. Maka disalin semua hadis-hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari sebelah dinding ya, dari sebelah hijab. Ya. Kemudian pada tahun depan dipanggil lagi Abu Hurairah radhiyallahu taala an oleh Marwan ibn al-Hakam yang mana ketika itu sebagai khalifah. Ya, sebagai Amirul Mukminin ketika itu. Ya, waliul amr Marwan ibn al-Hakam dipanggil lagi ya untuk menyampaikan hadis-hadis yang sama yang disampaikan tahun lalu, dan tidak ada satupun hadis yang keliru dalam penyampaiannya. Taib, ini menunjukkan mustajabahnya ataupun keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah berlalu. 6. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyib." Dalam Sahih Muslim, ya, dalam Sahih Muslim di awalnya ada kalimat ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia, innallaha thayyib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib. Ya, la yaqbalu illa thayyiba. Nah, sebelumnya Ibn al-Attar rahimahullahu taala mengomentari kandungan hadis ini. Kata Ibn al-Attar rahimahullahu taala, "Hadzal haditsu aslun kabirun fi ijtinabil haram wa dzikri syubuhat." Kata beliau bahwa hadis ini adalah asal ya, aslun kabir, salah satu dalil yang terbesar yang menunjukkan wajibnya menjauhi yang diharamkan, yakni menjauhi yang diharamkan baik yang sifatnya perbuatan maupun ayan ya, sifatnya zat benda ya, dan juga penyebutan tentang asyubhat, perkara yang syubhat, dalam hal ini makanan ataupun amalan yang syubhat. Adapun perkara syubhat, maka telah berlalu penjelasannya di hadis yang keenam. Pada hadisnya siapa? Hah? Siapa hadis yang keenam tentang syubhat kemarin? An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala an. Sudah berlalu pada hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu. Naam. Adapun di sini ya, penekanannya ke arah masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal yang sama kepada para rasul. Jadi bukan hanya perintah menjauhi yang haram dan syubhat ditujukan kepada kaum mukminin manusia biasa, tapi juga diperuntukkan, Allah taala peruntukkan perintah ini juga kepada para rasul. Kemudian secara khusus disebutkan ancaman bagi mereka yang melanggar masalah ini. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyib, dalam riwayat Muslim atau dalam Sahih Muslim, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ayyuhan nas, innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiba, sesungguhnya Allah taala itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Baik. Ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai at-thayyib ini. Apakah dia nama Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Sebagian ulama memandang bahwa ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan di sini mimbabil khabar, mimbabil ikhbar, sekedar dikabarkan bahwa Allah itu thayyib, tidak dikatakan bahwa Allah punya nama at-thayyib, bahwa Allah itu cuma dikabarkan bahwa Allah taala at-thayyib. Sementara babul akhbar ausa mimbabil asma, bahwa bab tentang mengabarkan tentang Allah itu lebih luas dibandingkan bab tentang isim. Ya, tidak semua hal-hal yang dikabarkan tentang Allah itu langsung bisa dijadikan nama bagi Allah taala, enggak boleh. Nah. Dan pendapat yang kedua, ini pendapat yang lebih tepat, yang mengatakan bahwasanya At-Thayyib ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. At-Thayyib ini nama Allah Subhanahu wa taala. 6.
Di mana al-thayyib maknanya sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ya, bahwa al-thayyib adalah al-munazzah minan naqaisi wal khaba'is. Al-munazzah minan naqaisi wal khaba'is. Ya. Al-thayyib adalah yang disucikan. Jangan ribut, jangan ribut. Iya, yang disucikan al-munazzah minan naqaisi wal khaba'is. Yang disucikan dari apa namanya? Semua bentuk kekurangan, an-naqais dan al-khaba'is, hal-hal yang buruk. Sehingga dengan penafsiran seperti ini bahwa al-thayyib itu adalah al-munazzah anin naqais wal khaba'is, maka maknanya hampir sama dengan al-quddus. Al-quddus yang maha suci juga maknanya seperti itu, yakni al-munazzah minan naqaisi wal khaba'is. Jelas ya? Maka maknanya mirip dengan al-quddus. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala thayyib, dan ini menunjukkan atau menurut pendapat yang kedua bahwa hadis ini menunjukkan bahwa thayyib adalah at-thayyib adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini diperkuat dalam riwayat dalam hadis yang lain, ya, yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In Allahumma inni as'aluka bismikal mutahhiril tahir." Ya. At-thayyib al-mubarak. At-thayyib al-mubarak. Atau al-mubarik, afwan, al-mubarik. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan namamu al-mutahhir, at-thahir, at-thayyib al-mubarik. 6. Ini wallahu alam tentang keabsahan riwayatnya. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ala kulli hal, ya, terlepas dari lemah tidaknya hadis ini, ya, pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama bahwa at-thayyib ini nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka Allah Subhanahu wa taala at-thayyib, yakni yang disucikan. Disucikan dari segala kekurangan dan aib. Ya, dari kekurangan dan aib. Ya. Segala hal yang merupakan aib dan kekurangan, ya, bagi manusia, maka itu juga merupakan apa? Ya, itu afwan, saya ulangi, segala hal yang merupakan aib dan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu harus dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian di antara makna thayyib kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yakni thayyiba ibadahu bidukhulil jannati bil a'malis shalihah. Ya, thayyiba ibadahu lidukhulil jannati bil a'malis shalihah. Di antara makna thayyib adalah Allah taala thayyiba ibadahu. Allah taala mensucikan hamba-hambanya lidukhulil jannah, untuk masuk surga. Dengan apa mereka disucikan? Bil a'malis shalihah, dengan amal soleh. Maka di antara thayyib, di antara makna kandungan al-thayyib adalah Allah taala menganugerahkan atau mensucikan, membersihkan kaum mukminin dengan memberikan mereka taufik apa? Untuk beramal saleh. Karena itu thayyibun lahum. Itu kebaikan bagi mereka. Sebagaimana Allah taala juga thayyibaha lahum. Allah juga mensucikan surga untuk kaum mukminin. Mensucikan surga untuk kaum mukminin. Baik, ini makna ataupun kandungan dari nama Allah taala At-Thayyib. Kemudian disebutkan innallaha taala thayyib, bahwa Allah Subhanahu wa taala thayyib. La yaqbalu illa thayyiba, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali thayyiba. Ya, tidak menerima kecuali yang thayyib. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak menerima yang thayyib, ya, minal af'ali wal ayan. Minal af'al wal ayan. Baik itu sifatnya perbuatan maupun sifatnya ayan, benda. Dalam hal ini yang disedekahkan misalnya. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu illa thayyiba. Allah taala tidaklah menerima kecuali yang baik-baik. Yani minal af'ali wal dzawat. Ya, baik berupa perbuatan maupun zat, maupun apa? Zat. Ini konsekuensi. Ketika Allah Subhanahu wa taala thayyib, maka dia tidak menerima kecuali yang thayyib minal af'ali, ya, wadh-dhawat. Baik yang sifatnya af'al
Af'al yang dimaksud di sini umum, baik berupa perbuatan, ucapan maupun apa? I'tiqad, keyakinan. Ya. Maupun apa? Keyakinan. 6. Demikian pula zawat yang sifatnya apa? Benda-benda yang dipersembahkan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerimanya. Taib. Adapun sifatnya yang bentuknya af'al, perbuatan, ya, amal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan kecuali apa? Kecuali yang baik. Yang dimaksud amalan yang baik di sini yakni al-ikhlas, amalan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala dan yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ikhlas dan apa? Mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Allah Ta'ala tidak menerima amalan kecuali amalan yang ikhlas, sudah berlalu dalam hadis yang pertama, innamal amalu binniat. Sementara Allah Ta'ala tidak menerima amalan kecuali yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah berlalu pada hadis yang kelima, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, man ahdatha fi amrina hadza. Kemudian Allah Ta'ala juga tidak menerima tidak menerima kecuali apa? Kecuali yang baik-baik. Wahudu ila thayyibi minal qaul. Mereka diberikan petunjuk kepada apa? Thayyibi minal qaul, ucapan yang thayyib. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'u. Ya. Hanya kepada Allah naik, ya, al-kalimu thayyibu, kalimat-kalimat, ucapan yang thayyib, wal 'amalu shalih, dan amalan saleh diangkat. Allah Ta'ala mengangkat ucapan baik dan amal soleh kepadanya. Demikian pula Allah tidak menerima i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang apa? Yang tidak thayyib, akidah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menisbatkan hal-hal yang buruk kepada Allah Ta'ala, akidah yang menafikan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. 6. Ini yang sifatnya perbuatan, ucapan maupun amalan Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang thayyib. 6. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima apa? Az-zawat. Benda-benda kecuali yang thayyib. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima sedekah dari yang apa? Dari yang halal. Hanya menerima sedekah dari yang halal. Sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Diharamkan bersedekah dari sesuatu yang haram. Diharamkan apa? Bersedekah dari sesuatu yang haram. Kalaupun seorang bersedekah dengan sesuatu yang haram, ya, karena keharusan misalnya, atau dia harus, ya, untuk takhalus darinya, maka Allah Ta'ala tidak menerimanya sama sekali. Ya, Allah Ta'ala tidak akan menerimanya sama sekali. 6. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebagaimana dimakruhkan bersedekah dengan harta yang syubhat. Dengan harta apa? Yang syubhat, dimakruhkan. Tidak diharamkan, karena namanya syubhat kan tidak jelas hukumnya haram atau halal. Ya, jadi bisa jadi halal, bisa jadi ada unsur halalnya, bisa jadi ada unsur haramnya. Maka kata para ulama, dimakruhkan bersedekah dengan sesuatu yang makruh. Ya, dimakruhkan bersedekah dengan sesuatu yang makruh. Kenapa? Dimakruhkan bersedekah dengan sesuatu yang syubhat. Kenapa? Asyubhat itu tidak baik, tidak thayyib, sudah berlalu. Sesuatu yang syubhat diperintahkan untuk dijauhi, menunjukkan itu tidak thayyib. Maka dimakruhkan bersedekah dengan sesuatu yang apa? Asyubhat. Sifatnya syubhat. Sebagaimana dimakruhkan bersedekah dengan benda-benda atau barang-barang yang sudah rusak, yang nilainya receh, yang rendah. Yani kita menyedekahkan karena kita tidak suka dengannya. Ini juga dimakruhkan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiqun, walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi." Ya. Dan janganlah kalian berniat untuk menyedekahkan sesuatu. Ya. Menyedekahkan apa? Sesuatu yang apa namanya? Al-khabits, yang sudah buruk. Ya. Sementara kalau kalian sendiri yang dikasih, kalian tidak akan menerimanya kecuali apa? Dalam keadaan terpejam, yakni
kayak apa berat hati untuk menerimanya. Ya ini kalian sendiri, kalau kalian diberikan seperti itu kalian berat hati menerimanya. Lantas kenapa kalian sedekahkan? Ya. Kenapa kalian apa? Sedekahkan. Karena itulah sedekah yang terbaik di antara sedekah yang terbaik, dan dengannya seorang mendapatkan kebaikan adalah dengan menyedekahkan apa yang dia sukai. Allah Ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian apa? Ya, menginfakkan apa yang kalian cintai. Apa yang kalian cintai? Baik. Baik. Ini ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang thayyib, yang halal, yang jelas halalnya. Dan Allah Ta'ala tidak menerima yang haram, jelasnya yang haram dengan keharaman yang jelas. Dan Allah Ta'ala apa, dan dimakruhkan bersedekah dengan sesuatu yang syubhat atau hal-hal yang sudah rusak ataupun yang kita sendiri tidak mau menerimanya. Nah, mungkin akan ada iskal pertanyaan di sini. Kalau ada seorang yang sudah terlanjur memiliki uang haram, memiliki barang yang haram, apa yang dilakukan? Apa yang dia lakukan? Jelas ya? Kalau dia keluarkan, dia sedekahkan, apakah itu bernilai pahala? Jawabannya jelas, tidak bernilai apa? Tidak bernilai pahala. Namun tetap dia wajib untuk melepaskannya. Dia wajib untuk apa? Melepaskan barang haram tersebut, uang haram tersebut dari dirinya. Rinciannya, kalau barang ataupun uang yang haram tersebut ada pemiliknya, dalam artian dia mengambilnya ghosban, ya tanpa hak, maka dikembalikan kepada yang punya hak. Dikembalikan kepada yang punya hak. Jelas ya? Nah. Tapi kalau misalnya benda yang haram itu atau barang yang haram tersebut bukan milik orang lain, yakni dia melakukannya apa mengambilnya dari sesuatu yang apa namanya? Yang syah. Ya, yakni yang syah yang dimaksud di sini yaitu syah perpindahannya tapi transaksinya haram misalnya. Ya, transaksinya apa? Haram. Nah. Walaupun secara hitung-hitung apa secara hukum syar'i itu tidak apa hal yang diharamkan tersebut tidak berkaitan dengan rukun atau syarat-syarat apa namanya? Syarat jual beli. Ya. Jelas sampai sini? Ada kulihal anggaplah misalnya ada uang atau barang orang apa barang yang bukan milik orang lain tapi itu haram. Maka caranya adalah dia takhallus. Dia harus melepaskan itu dari dirinya. Ya, dia harus melepaskan harta tersebut, uang tersebut dari dirinya dengan niat untuk takhallus, dengan niat untuk membersihkan diri darinya, bukan dengan niat sedekah. Ya, karena apa? Karena tidak syah juga niat sedekahnya, tidak teranggap. Dia harus melepaskannya dengan niat at-takhallus. Jelas ya? Nah, sekarang kalau dia melepaskannya dengan niat takhallus, kemana dia keluarkan? Karena kemana dia serahkan? Ya. Apakah boleh diserahkan pada amal al-khairiyah, kepada amal-amal baik, kepada amal-amal yang sifatnya diniyah, ataukah hanya boleh diserahkan kepada hal-hal yang sifatnya apa? Duniawiyah, seperti apa namanya? Membebaskan tanah untuk jalan, dia serahkan uang haramnya itu ke situ semua. Atau yang syubhatnya kalau dia mau dia serahkan ke situ semua. Ya, untuk pembebasan jalan yang jalan kaum muslimin, jalan umum, sifatnya keduniaan dengan niat takhallus. Ataukah sifatnya membuat jembatan, ataukah sifatnya membangun rumah sakit, ataukah sifatnya membangun sekolah, ataukah sifatnya hal-hal yang sifatnya keduniaan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin secara umum. Ya, secara umum. Nah, ataukah boleh dalam apa namanya hal-hal yang sifatnya syariah. Ya, membangun masjid misalkan, dia membangun masjid, kemudian apa namanya membangun ma'ahid, ya ma'had misalkan, atau misalnya membelikan, ya membelikan, dia dibelikan kitab untuk penuntut ilmu misalnya, ya, atau hal-hal yang sifatnya diniyah. Nah, apakah boleh yang seperti itu? Ada khilaf di kalangan para ulama, ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini, ya. Dan kebanyakannya pembahasan ini biasanya menyangkut dengan barang ribawi, dengan harta ribawi. Dengan apa? Dengan harta ribawi. Jelas sampai sini? Karena harta ribawi itu kan haram, tapi bukan punya orang lain juga. Ya, jelas ya? Bukan punya orang lain, karena orang lain kan sudah lepas. Nah, jadi apa namanya?
sebagian ulama ada yang, apa, secara umum ada tiga pendapat loh dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan hanya boleh dikeluarkan pada amal apa al-khairiyah ad-dunyawiyah, hanya pada perkara-perkara yang baik yang sifatnya duniawiyah tapi. Ya. Sebagian ulama mengatakan dibolehkan ya dalam perkara-perkara apa? Perkara-perkara diniyah dibolehkan. Ya. Dan pendapat yang ketiga mengatakan ini secara khusus tentang riba, mengatakan bahwa apa? Ya, tidak boleh diambil sama sekali. Ya. Tidak boleh diambil sama sekali. Cuman ini pendapat yang ketiga, sebenarnya kalau dikatakan bukan solusi ya. Ya, bukan solusi. Nah. Ya, ataupun dia lebih spesifik kepada riba-riba yang model sekarang. Misalnya ada riba sisa tabungan riba di tabungan misalnya, apakah diambil untuk dunia atau diambil untuk akhirat atau dibiarkan begitu saja? Sebagian mengatakan dibiarkan begitu saja. Dibiarkan begitu saja, enggak usah diambil. Tapi ala kulli hal, itu spesifik ke masalah riba, tapi kita berbicara tentang apa harta ataupun barang haram secara umum. Jelas ya? Nah, yang dirojihkan oleh Syekhuna Mahir bin Yasin Al-Fahl hafizahullahu taala, ya, beliau mengatakan bahwa diperbolehkan, ya. Dan ini insyaallah taala yang lebih dekat, bahwa diperbolehkan memanfaatkan, mengeluarkan harta yang haram tersebut pada hal-hal yang sifatnya diniyah. Kenapa? Karena yang diinginkan, yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah Allah tidak menerimanya. Betul, tidak menerimanya. Ya. Maka, dan memang orang yang menyumbang dengan harta yang haram ke pembangunan masjid atau yang semacamnya kepada penuntut ilmu, ya, sifatnya pembelian kitab masalan, itu tidak apa? Ya. Sifatnya apa? Tidak, dia tidak meniatkan sedekah, tapi takhallus, pokoknya saya mau lepas ini dari uang, dari apa? Dari harta ini. Ya. Saya mau berlepas dari apa? Dari harta ini. Nah, dan sama saja dia mau serahkan ke perkara di, apa, apa perkara dunia, perkara dunia walaupun sifatnya dunia, tapi kan kalau kebaikan juga ada pahalanya. Jadi tidak terlalu berbeda dengan masalah apa? Masalah agama, sama-sama ada pahalanya. Cuman bukan itu sudut pandangnya. Sudut pandangnya adalah dia mengeluarkannya dengan niat untuk melepaskan diri pokoknya. Iya. Dia mau serahkan ke urusan dunia silakan, mau dia serahkan kepada urusan akhirat juga apa? Juga silakan. Namun tidak diragukan al-aula, kalau kita berbicara idealnya, maka yang ideal adalah dia serahkan ke perkara apa? Perkara-perkara dunia. Perkara-perkara duniawiyah. Ya, idealnya adalah diserahkan kepada perkara-perkara duniawiyah. Walaupun kalau ada seorang yang memilih untuk menyerahkan kepada jalan-jalan kebaikan berupa perkara-perkara dunia, agama yang kita sebutkan tadi, maka fala ingkar alaih, tidak ada masalah dengan itu. Toh dia niatnya dari awal juga sama seperti yang menyerahkannya ke dunia, yaitu apa? Sama-sama niat takhallus, tidak ada bedanya. Ya, dan tidak berpengaruh apa-apa. Tolong dimatikan saja laptop. Matikan. Bilang matikan. Baik. Jelas ya, tidak berpengaruh apa-apa. 6. Jadi, apa namanya? Baik dia keluarkan pada urusan dunia atau perkara duniawi, ya, maka sama-sama tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau begitu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada apa? Tidak ada pengaruhnya sama sekali. 6. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa inna allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mu'minin dengan perintah yang sama ditujukan, yang ditujukan kepada para rasul. Ya. Dan di sini sebagaimana kata para ulama terdapat ta'zim, terdapat apa namanya? Penjelasan akan apa namanya? Akan agungnya perintah ini. Yakni perintah untuk memakan, mengonsumsi dan melakukan hal-hal yang thayyib. Ya, dari mana sisi agungnya perintah ini? Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kaum mukminin tapi juga memerintahkan siapa? Para rasul. Yang seandainya amalan ini misalnya, ya, atau cukuplah menunjukkan kehebatan amalan ini tatkala para rasul juga disuruh untuk melakukannya. Dan dalam hal ini disamakan, tidak dibedakan antara mukmin dengan apa? Mukmin biasa dengan para rasul. Menunjukkan ya, beramal dan mengonsumsi hal yang thayyib, mengambil hal yang thayyib, ini merupakan sya'nu apa? Lahu sya'nun azim. Punya perkara yang besar dalam ajaran Islam.
Karena itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, ya, apa namanya, para rasul sebagaimana Allah Taala memerintahkan kaum mukminin. Disebutkan ayat di sini, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Ya, wahai sekalian rasul, makanlah. Yang dimaksud rasul di sini mencakup nabi. Ya, mencakup nabi. Wahai sekalian rasul, makanlah dari yang thayyibat, makanlah dari hal yang baik-baik, wa'malu shaliha, dan beramallah dengan amalan yang baik. Nah, beramallah dengan amalan yang baik. Taib, dalam Sahih Muslim ayat ini disebutkan secara lengkap, ya, disebutkan secara lengkap, ya, di mana di akhirnya inni bima ta'lamuna bima ta'maluna alim. Inni bima ta'maluna alim. Wahai sekalian rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah kalian, sungguh aku mengetahui perbuatan kalian. Ya, sungguh aku mengetahui perbuatan kalian. Ini kan agak ketat kepada rasul ini. Saya tahu perbuatan kalian wahai rasul, maka makanlah yang baik-baik. Kemudian Allah Ta'ala juga memerintahkan kaum mu'minin, wahai sekalian manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Nah, dan ada banyak ayat atau ada beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan dengan perintah yang sama kepada kaum mukminin secara khusus dan manusia secara umum. Manusia secara umum, yakni untuk makan dari perkara yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang-orang atau wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, ya, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa-apa yang di atas bumi ini, ya, yang halal lagi thayyib, halalan thayyiba. Nah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, makanlah yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini perintah-perintah dalam Al-Qur'an, ya, yang memerintahkan untuk hanya mengonsumsi yang thayyib. Apa itu yang thayyib? Apa yang dimaksud dengan thayyib pada kedua ayat ini? Kata para ulama, thayyib yang dimaksud di sini adalah apa? Al-halal. Ya, adalah apa? Al-halal. Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara mengenai thayyib, itu lebih luas dibandingkan al-halal. Ya, jelas ya? Ya. Maka menafsirkan thayyib dengan al-halal itu namanya tafsir bitadhammun. Ya, ataukah at-tafsir bi ba'dhi ajza'ihi, menafsirkan sesuatu dengan salah satu bahagiannya. Ini salah satu kriteria thayyib itu adalah halal. Tapi thayyib bukan halal. Jelas ya? Thayyib itu lebih luas dibandingkan halal. Karena itulah dalam surah Al-Baqarah yang kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala mengatakan apa? Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Digandingkan, dipisahkan oleh Allah. Halalan thayyiba. Jadi bukan hanya halal tapi juga apa? Thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib adalah halal, ya, halal plus bermanfaat. Thayyib adalah apa? Halal plus bermanfaat, tidak memudaratkan. Tidak apa? Memudaratkan. Ya. Yani at-thayyib adalah halalun, ya. Dia halal dan apa? Bermanfaat. Dia halal dan bermanfaat. Ya. Dan halal di sini, halal pada makanan itu dari dua sisi tinjauannya. Halal pada zatnya dan halal pada apa? Hah? Dari sumber apa namanya? Dari sumbernya. Halal pada zatnya dan halal pada dari apa? Dari sumbernya. Ya. Makanan halal, ya, pada zatnya, ya, banyak makanan minuman semuanya.
Ya. Demikian pula halal pada apa? Pada sebabnya. Yakni ada makanan yang halal, tapi uang untuk membelikan itu uang haram. Maka makanannya itu bukan haram pada zatnya, tapi haram pada apa? Hah? Dari sumbernya. Nanti akan disebutkan juga. Maka halal di sini ketika diperintahkan memakan harta yang halal, yakni makanlah apa namanya makanan yang halal zatnya dan apa namanya yang halal juga apa sumbernya asalnya. Kemudian thayyib, apa itu thayyib? Afwan, kriteria yang kedua dari thayyib adalah apa? Hah? Nafa, memberikan manfaat, yakni tidak memudaratkan. Tidak apa? Memudaratkan. Maka dari sini semua makanan yang haram tentunya memudaratkan. Tidaklah Allah telah mengharamkan sesuatu berupa makanan dan minuman kecuali ada mudarat padanya. Kecuali ada mudarat yang padanya, baik mudaratnya 100% maupun mudaratnya lebih dari 50%. Itu sudah cukup dalam Islam. Kalau ada makanan dan minuman bermanfaat tapi manfaatnya cuman 49%, manfaatnya 49%, kemudian mudaratnya 51%, itu sudah cukup untuk diharamkan dalam Islam. Seandainya ada makanan dan minuman manfaatnya 49%, seandainya dan mudaratnya 51%, cuman lebih 2%, maka apa? Tetap diharamkan. Maka Islam mengharamkan makanan yang haram murni 100% dan mengharamkan juga yang sebagian besarnya haram. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian, katakanlah keduanya ada dosa yang besar, keduanya merupakan dosa besar, tapi walaupun di situ juga ada manfaat bagi manusia, namun dosanya yakni mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Maka dalam Islam yang diharamkan bukan hanya yang murni 100% mudarat, tapi juga apa? Yang bahkan kalaupun ada, bahkan walaupun ada manfaat 49%, sisanya mudarat, itu juga tetap apa? Tetap akan diharamkan dalam Islam. Baik. Maka keluar dari persyaratan manfaat semua makanan-makanan yang haram. Semua makanan yang haram itu memudaratkan. Ya, semua yang haram itu apa? Memudaratkan. Kemudian keluar darinya semua makanan-makanan yang halal tapi memudaratkan. Nah, halal tapi memudaratkan. Contoh. Apa namanya? Seorang punya penyakit, ada pantangan makanannya. Pantangan makanannya ini halal. Orang yang punya asam urat, ini pantangannya. Yang punya kolesterol tinggi, ini pantangannya. Yang punya jantung, ini pantangannya. Yang punya ini pantangannya. Ada sebagian orang yang apa namanya jahil, ucapan jahil mengatakan tidak perlu dipantangin penyakit itu. Kita makan saja, ini halal. Ya betul halal, tapi tidak thayyib. Makanan itu halal betul, tapi tidak thayyib bagi kamu, bagi orang lain thayyib. Bagi kamu itu hal yang memudaratkan tubuhmu, memudaratkan kesehatanmu, tidak boleh kamu konsumsi. Tidak boleh kamu apa? Kamu konsumsi. Jelas sampai sini ya? Maka makanan bukan yang penting halal, tapi juga thayyib. Kamu punya pantangan penyakit berupa makanan dan minuman, maka jangan dikonsumsi. Ya, jangan apa? Dikonsumsi. Demikian pula masuk dalam larangan ini adalah mengonsumsi makanan-makanan tidak sehat. Nah, makanan apa istilahnya junk food. Ya, tidak diharamkan, tapi misalnya kalau mengonsumsi junk food terlalu banyak akan memudaratkan kesehatanmu, itu enggak thayyib. Itu halal betul, tapi tidak thayyib. Jauhi juga. Jelas ya? Ini subhanallah hadis ini cukup luas cakupannya. Betapa Islam menjaga kesehatan manusia. Dan bukankah masalah kesehatan manusia itu lahir dari apa? Salah satu sebab terbesarnya adalah apa? Makanan yang masuk. Ya. Minuman-minuman yang tidak sehat, minuman bersoda yang terlalu banyak, ataupun yang bahan-bahannya mengandung pengawet, mengandung makanan-makanan yang mengandung pewarna, yang mungkin itu halal, thayyib halal, tapi tidak thayyib dalam jangka panjang, maka jangan dikonsumsi. Ya. Ini keluasan cakupan hadis ini. Maka yang dimaksud dengan apa? Makanya Allah Ta'ala menggunakan kalimat apa? Thayyibat dalam ayat ini. Tidak menggunakan kata halal, karena halal itu lebih sempit dibandingkan thayyib. Jelas ya? Jadi thayyib adalah al-halal dan apa? Hah?
An-nafi, yang memberikan manfaat, yang bermanfaat. Bukan hanya halal tapi juga harus bermanfaat. Maka yang diharamkan bukan cuma yang haram zatnya, bukan cuma yang diharamkan sumbernya, tapi juga itu bisa memberikan apa? Memberikan mudarat. Dalam pertunjukan makan beling, itu tidak thayyib, tidak boleh. Jangan makan beling, makan apa namanya neon, ya. Itu tidak thayyib. Makan tanah, makan ini, makan itu, semua tidak thayyib, tidak boleh dimakan. Ya. Makanan-makanan yang memberikan dampak buruk kesehatan dalam jangka panjang, ya mungkin sekali-sekali iya. Ya. Karena alhamdulillah ada apa sistem pembersihan dari dalam tubuh kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sana yang seperti itu Allah taala menciptakannya. Namun dalam jangka panjang itu bisa memudaratkan, maka kurang-kurangnya juga mengonsumsi makanan-makanan apa yang tidak sehat seperti itu. Nah. Jelas sampai sini ya. Ini iya, menunjukkan apa keluasan apa namanya kandungan hadis ini. Maka hadis ini ya, hadis yang ke-10 ini bisa dikatakan apa? Ummul bab, induknya dalam permasalahan makanan dan minuman. Tidak ada satupun pembahasan makanan dan minuman kecuali masuk di sini. Semua perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam at'imah, apa hukumnya hewan ini, hewan ini, hewan ini, apa hukumnya minum ini, semuanya dari yang sudah ada maupun sampai yang akan datang tidak keluar dari ini. Al halal at-thayyib, apa at-thayyib, yakni al halal an-nafi. Naam. Yang halal lagi apa? Lagi bermanfaat. Baik. Kemudian di hadis ini atau di dua ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia makan dengan niat untuk menguatkan fisiknya agar beribadah, apa menguatkan fisiknya dalam beribadah. Ya. Kenapa? Lihat diperintah, makanlah dari yang baik-baik. Makanlah yang dari yang baik-baik. Menunjukkan makan pada dasarnya memang perkara adat. Ya, tapi dia bisa berpahala kalau diniatkan apa namanya? Untuk hal-hal yang baik. Sudah berlalu pada pembahasan hadis innamal a'malu binniyat, bahwa amalan-amalan yang adat bisa bernilai ibadah kalau diniatkan apa? Ibadah. Kalau diniatkan ibadah. Apa niat-niat yang baik yang berpahala kalau seorang makan? Nah, di antaranya at-taqawi, untuk mendapatkan kekuatan dalam beribadah. Iya. Apalagi? Kira-kira apa? Hah? Kira-kira apa? Niat yang baik untuk makan, untuk mendapatkan pahala selain itu. Hah? Kenapa? Iya, sama itu, untuk kebaikan kan secara umum. Iya. Memberikan kekuatan, apa namanya? Menambah kekuatan ataupun ya mendapatkan kekuatan ya untuk beribadah, menuntut ilmu dan seterusnya. Nah, di antara niat standar, ini niat standar tapi berpahala, tapi banyak orang yang lalai darinya, yaitu apa? Agar tidak mati, gitu ya. Agar tidak mati ya kan, orang kalau tidak makan mati. Sementara menjaga kehidupan hukumnya wajib. La taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Salah satu bentuk konsekuensi jangan bunuh diri ya makan. Kalau kamu tidak makan kamu mati. Maka niat makan untuk menjaga kehidupan ini hukumnya mendapatkan pahala. Niat makan untuk mendapatkan niat makan untuk menjaga kehidupan itu mendapatkan apa? Pahala. Ya adapun sekedar makan karena pengen makan, makan karena itu makanan favoritnya, yakni murni untuk syahwat atau syahi namanya, yakni hanya untuk memenuhi hasrat untuk makan, ataukah untuk sifatnya yang ya apa namanya? Tidak berhubungan dengan ibadah, maka yang seperti ini tidak bernilai pahala makannya. Tidak bernilai pahala makannya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Nabi Allah alaihi salatu wassalam pada lanjutan hadisnya. Kemudian di ayat ini juga, dua ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa makanan yang baik itu berpengaruh pada amal soleh. Ya. Makanan yang baik berpengaruh pada amal soleh. Lihat perintah Allah kepada para rasul, "Kulu minal thayyibati wa'malu shaliha," dan beramal solehlah kalian. Bahwa makanan yang halal atau makanan yang thayyib, kita katakan yang thayyib, makanan yang thayyib itu sangat berpengaruh, ya, memiliki hubungan yang erat dengan amal soleh. Sudah jelas atau sudah berlalu dalam hadis yang ke berapa? Hadis yang ke-6, inna fil jasadi mudghah,
ya kan? Inna fil jasadi apa? Hadis yang keempat, afwan. Hadis yang keempat. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu. Di dalam hati ada segumpal, dalam dada ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya. Sementara unsur, salah satu unsur utama pembentuk hati adalah apa? Makanan yang masuk. Makanan akan berubah menjadi darah, darah yang akan kemudian membentuk hati. Ya. Maka sangat jelas sekali hubungan ya yang erat antara makanan dengan amal, amal soleh, bahwa makanan itu akan salah satu unsur penentu baik tidaknya hatinya. Dan baik tidaknya hatinya itulah yang kemudian melahirkan apa? Amal soleh atau amal yang sahih, amal yang tidak soleh. Jelas ya? Maka digandengkannya makan yang baik dan beramal soleh isyarat bahwa kalau ada yang bermasalah pada amal solehmu, cek makananmu. Ada yang bermasalah pada amal solehmu, cek amalanmu, cek makananmu, cek minuman yang kamu makan. Hati-hati. Ya. Kalau ada yang bermasalah pada akhlakmu, ya, salah satu yang kamu harus periksa adalah makan dan minumanmu. Ya. Kalau ada yang bermasalah pada akhlak istrimu, akhlak anakmu, akhlak orang-orang yang kamu berikan makan, perhatikan makanan yang kamu berikan kepada mereka. Ya. Ketika amal soleh mereka bermasalah, perhatikan. Jelas ya? Taib. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara ar-rajula yudhilu as-safara ash'atha aghbara," sampai akhir hadis. Nah, di sini Nabiullah alaihi salatu wasallam ini termasuk metode penjelasan bayan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bayan yang sangat apa namanya? Menakjubkan. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 8 perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berapa? 8 perkara, 4 perkara. 4 perkara yang pertama berkenaan dengan sebab-sebab dikabulkannya doa. Ya, dan 4 perkara yang kedua ini berkenaan dengan sebab-sebab tertolaknya doa. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 8 perkara, 4 perkara yang pertama berkenaan dengan sebab-sebab dikabulkannya doa, dan 4 perkara selanjutnya ya berkenaan dengan sebab-sebab ditolaknya doa. Adapun 4 perkara yang pertama yang menjadi sebab dikabulkannya doa, yang pertama disebutkan di sini tsumma dzakara rajul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rajul. Kalimat rajul dalam Quran ataupun hadis misalnya dalam Quran misalnya kalau ada ar-rajul ya, secara umum kalau sifatnya syariat maka di sini mencakup perempuan juga tentunya. Di sini hanya percontohan. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang yutilu safar. Ini sebab yang pertama, itolatus safar. Safar jarak jauh. Safar jarak jauh. Jelas ya? Yani safar sebenarnya asal safar itu sendiri sudah menjadi sebab dikabulkannya doa. Tapi laki-laki ini safar jarak jauh. Berarti apa? Lebih potensial lah lagi. Yani safar itu sendirinya kita sudah iya. Tolong dianakan dalam semula. Taib. Jadi safar itu sendirinya, yakni kita sudah sebutkan di majelis-majelis yang lain, ya, bahwa safar ada dua, kan? Ada safar jarak jauh, ada safar jarak pendek. Safar jarak jauh, safar jarak pendek. Safar jarak jauh 83 atau 84 kilo. 83 atau 84 kilo. Ini berlaku padanya rukhsah safar. Nah, ada juga rukhsah apa? Ada juga safar jarak pendek. Ini ada juga beberapa rukhsah yang dibolehkan di sini. Iya, itu pembahasannya di tempat yang lain. Ala kulli hal, safar ada jarak jauh, ada jarak pendek. Nah, safar jarak pendek saja, yakni safar yang kurang dari 83 ya, atau bagi yang memandang safar jarak jauh 84 berarti kurang dari 84. Ya, intinya safar jarak pendek saja keluar dari daerahnya cuma 3 kilo, 5 kilo itu sudah jadi sebab mustajabah. Sebab dikabulkannya doa. Kenapa? Karena itu safar. Walaupun safar jarak pendek. Jelas sampai sini? Ya. Namun di sini ini orang sudah yutilu safar, sudah safar jarak jauh. Berarti apa? Sebab dikabulkannya lebih apa? Lebih besar karena bukan sekedar safar tapi safarnya jarak jauh. Jelas? Nah. Ini
sebab yang pertama dikabulkannya doa, yaitu apa? Itolatus safar, dia melakukan safar jarak jauh. Taib. Kemudian yang kedua adalah yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Dan ini salah satu sebab dikabulkannya doa. Ya. Dan termasuk adab berdoa adalah mengangkat kedua apa? Kedua tangan. Ya. Mengangkat kedua tangan. Dan ini perkara atau ini hal yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkan ada sekitar 100 hadis. Ada sekitar 100 hadis yang semuanya berisi apa? Berisi keterangan bahwa Nabiullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Maka mengangkat tangan ketika berdoa termasuk hadis yang mutawatir. Yaitu mutawatir maknawi. Mutawatir maknanya. Ini sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, ya Rabb. Yaitu apa? At-tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di mana tawassul yang terbaik adalah menggunakan nama Allah Ta'ala yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan permintaan. Dia minta rezeki, dia pakai nama Ar-Razzaq. Dia minta rahmat, dia pakai Rahman Ar-Rahim. Dia minta pengampunan, dia menggunakan Al-Ghafur atau At-Tawwab dan semacamnya. Menggunakan nama yang sesuai. Namun dalam hadis ini dia menggunakan salah satu nama yang terbesar dari Allah, yaitu apa? Rabb. Ya, ini kata Rabb kan sudah masuk semuanya. Ya, Rabb itu sudah masuk semua yang kita inginkan di situ. Karena Rabb apa? Pencipta, penguasa, pengatur, ya. Dan semua konsekuensinya memberi dan seterusnya. Ya. Karena itulah kalau kita lihat doa-doanya orang-orang beriman dalam Quran, itu doa-doa yang hebat banyak apa dimulai dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, rabbighfirli apa rabbighfir lana ya. Apa ayatnya? Rabbi zidni ilma. Ya. Kemudian di akhir-akhir surah Al-Baqarah, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, sampai akhir surah Al-Baqarah. Kemudian di awal-awal surah Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Semua doa-doa kalau kita lihat dalam Al-Qur'an kebanyakannya dimulai dengan apa? Atau doa-doa yang hebat yang besar ya banyak dimulai dengan apa? Kata Rabbun, menunjukkan ini nama, ya ini nama punya spesialisasi dalam masalah doa. Maka lihat sebab yang ketiga orang ini berdoa dengan menggunakan apa? Ya Rabb. Ini sebab yang ketiga dari dikabulkannya doa. Yang tersebut dalam hadis ini maksudnya. Kemudian sebab yang keempat adalah al-ilhah. Ilhah itu kalau kita bahasakan dengan bahasa bebas, merengek-rengek. Ya, kayak anak kecil minta sesuatu, minta bagaimana bentuk ilhahnya anak kecil? Minta terus berulang-ulang enggak berhenti-berhenti sampai dipenuhi. Itu ilhah. Menunjukkan sangat mau dia itu. Kan begitu. Ada di sini dikatakan ya Rabb ya Rabb. Ya, disebutkan di sini dua kali, bukan berarti dia betul-betul cuma dua kali, tapi isyarat bahwa dia mengulang-ulangi kalimat ini. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, saya minta ini, ya. Ini apa? Pengulangan doa menunjukkan apa? Ilhah. Apa itu ilhah? Kebutuhan yang sangat betul-betul pengen dikabulkan. Itu ilhah. Jelas sampai sini? Baik. Ini empat perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai sebab apa? Yang mengharuskan atau sebab dikabulkannya doa. Kemudian beliau SAW sebaliknya juga menyebutkan empat perkara yang menjadi sebab ditolaknya doa. Apa itu? Yang pertama, mat'amuhu haram. Ya, mat'amuhu haram. Ya. Makanannya apa? Haram. Yang kedua, masyrabuhu haram. Minumannya haram. Ya. Kemudian yang ketiga, malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Yang keempat, waghudhiya bil haram. Dia diberikan makan dengan hal yang haram. Ya, diberikan makan dengan hal yang haram. Taib. Kalimat maf'am, makanan, ini empat sebab ditolaknya doa ya. Jadi empat, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 8 perkara, 4 perkara sebab diterimanya doa dan 4 perkara sebab ditolaknya doa. Maf'am sama masyrab. Asalnya
masyrab itu sudah masuk dalam penamaan mat'am. Cuma di sini disendirikan untuk menegaskan bahwa ini dua hal yang penting diperhatikan. Yaitu makananmu dan minumanmu. Walaupun secara bahasa Arab asyurb minuman itu sudah masuk dalam kategori mat'am. Ya, sebagaimana ucapannya siapa? Talut itu. Iya. Inna Allah mubtalikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni. Siapa yang tidak minum darinya atau siapa yang minum darinya maka dia bukan bagian dari saya, dan siapa tidak makan darinya maka minuman dikatakan apa? Makanan dalam bahasa Arab. Ya, walaupun demikian dipisahkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanbihan untuk mengingatkan kedua hal ini. Makananmu jaga, minumanmu jaga. Pakaianmu jaga. Wa gudhiya bil haram. Disebutkan juga dengan bacaan di tasydid, wa gudhiya. Di tasydid dzalnya. Namun bacaan takhfif itu lebih masyhur, wa gudhiya. Ini lebih masyhur. Di takhfif huruf dzalnya. Di sini dibawakan dalam bentuk mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Tidak disebutkan pelakunya siapa. Dikatakan wa gudhiya bil haram. Dia diberikan gidza dari hal yang haram. Siapa yang memberikan dia? Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi orang, bisa jadi yang lain. Maka di sini sebagai takid, sebagai tambahan keterangan dari apa yang sudah kita sebutkan mengenai menyedekahkan harta haram, atau bukan menyedekahkan, melepaskan harta haram dari dirinya, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat, itu jangan berupa makanan yang dikonsumsi, jangan berupa pakaian yang dikenakan, tapi hal-hal yang lain. Ya, hal-hal yang lain. Ya, pembangunan yang sifatnya seperti tadi, jalan, rumah sakit atau yang semacamnya. Ya, adapun sifatnya makanan ataupun pakaian yang dipakai oleh orang, maka ini tidak seleknya dia membuang harta haram dalam wujud seperti itu. Dalam wujud yang lain, bangunan dan semacamnya, ya, adapun bentuk makanan dan pakaian ini tidak dibenarkan. Jelas ya? Karena disebutkan di sini salah satu sebab ditolaknya doa adalah ketika dia diberikan makan dengan hal yang apa? Dengan hal yang haram. Ya. Kata para ulama, yakni semenjak kecil. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa salahnya orang yang dikasih makan hal yang haram? Ya kan? Kemudian ditolak doanya. Ya. Kemudian apa ditolak? Ditolak doanya. Apalagi kalau dia tidak tahu apa-apa. Kalau dia tidak tahu apa-apa. Ya, kita katakan mungkin saja hadis ini dibawa kepada kemungkinan apa? Dibawa kepada makna bahwa dia tahu itu haram, disuguhkan kepadanya dan dia tetap makan. Ini kena dia hukumnya. Dia tahu itu haram, disuguhkan kepadanya dan dia makan. Maka itu apa? Kena hukumnya. Jelas sampai sini ya? Ya. Kemudian yang kedua adalah kalau dia tidak tahu hukumnya, apakah bisa berpengaruh? Ya. Kita sudah sebutkan tadi bahwa secara umum semua yang haram yang masuk ke dalam tubuh itu bisa mempengaruhi. Bisa apa? Mempengaruhi. Makanya makan bangkai dalam kondisi mau mati, dalam kondisi darurat, ketika makan bangkai, jelas sampai sini, dalam izin, dalam koridor darurat, maka insya Allah aman sesuai dengan syariat. Tapi kapan lebih kamu sudah aman, tidak mati, tapi kamu nambah biar kenyang, itu sudah membahayakan. Karena tidak boleh makan yang haram sampai kenyang. Yang dibutuhkan, yang dibolehkan hanyalah apa? Yang penting agar tidak mati. Secukupnya agar tidak mati. Ada kapan lebih maka itu sudah memudaratkan. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di antara makna gudhiya bil haram, yakni dia sejak kecil diberikan nafkah dengan hal yang haram dan itu berimbas pada dirinya sampai dewasa dia juga makan yang haram. Dia juga akhirnya apa? Makan makanan yang haram. Iya. Jelas ya? Ala kulli hal, ini kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu bisyakirin. Ya, Allah taala lebih tahu siapa yang bersyukur. Yani Allah mengetahui kehidupan hamba ke depannya sesuai dengan apa maka takdir yang diperoleh oleh seorang sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Taib, di sini gudhiya dari kata al-ghidha. Apa itu al-ghidha? Al-ghidha ini umum ya. Mencakup segala hal yang dengannya kita itu hidup. Jelas ya? Maka al-ghidha ini ya lebih umum daripada sekedar makan dan minum. Lebih umum daripada sekedar makan dan minum. Nah, makanan itu ghidha, minuman itu juga iya. Ya.
Kalau kita mungkin bicara terjemahkan secara umum sekarang mungkin kayak gizi. Nah, mungkin dari situlah berasal kata gizi. Ya. Al-ghidha ya gizi, ini orang kalau kurang gizi kan mati. Ya. Jadi gizi kan bisa dari makanan, bisa dari minuman, bisa dari obat-obatan, bisa dari vitamin, bisa dari ya kena sinar matahari, kan begitu ya, macam-macam. Ya. Gizi dari tidur, orang juga kalau kurang tidur kurang gizinya. Maka tidur juga salah satu bentuk ghidha. Maka ghidha di sini umum, cuman walaupun secara konteksnya kelihatan fokus ke masalah-masalah yang masuk ke tubuh. Jelas ya, walaupun secara bahasa ghidha itu lebih luas. Taib. Jadi ini ya, empat perkara yang menjadi sebab dikabulkan doa dan empat perkara yang menjadi sebab ditolaknya doa. Taib. Kemudian dikatakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana bisa dikabulkan doanya? Kalimat bagaimana bisa dikabulkan doanya ini istiba'adan, yakni menganggap yakni kemungkinan kecil dikabulkan doanya. Ini kalimat ini. Kemungkinan kecil. Jadi kalimat fa anna itu kemungkinan kecil. Ya. Fa anna yustajabu lidzalik, yakni kemungkinan kecil diterima doanya. Kenapa anda kita katakan pasti ditolak doanya? Kenapa kita katakan kemungkinan kecil diterima doanya, yakni kemungkinan besar ditolak doanya? Kenapa tidak dipastikan 100% ditolak doanya? Ya, karena jelas sekali Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya mengabulkan doa orang-orang kafir. Orang kafir makanannya apa, kan begitu? Kebanyakannya riba. Ya. Hal-hal yang diharamkan. Bahkan Allah taala telah mengabulkan doanya siapa? Iblis. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun qala fa innaka minal mundzirin. Ya Allah, kabul apa tundalah kematian saya sampai hari kebangkitan. Allah kabulkan atau tidak? Dikabulkan. Fa innaka minal mundzirin. Ya. Maka iblis saja dikabulkan doanya, apalagi orang yang makan yang haram. Cuman peluang dikabulkannya orang yang makan haram memang kecil. Bukan tidak ada sama sekali, tetap ada kemungkinan dikabulkan doa bagi orang yang makan haram, tapi kecil. Makanya Nabi SAW mengatakan, menggunakan ibarat apa? Fa'anna yustajabu lidzalik. Beliau tidak mengatakan fala yustajabu lidzalik, tidak dikabulkan doanya. Beliau tidak mengatakan kata la, tidak dikabulkan. Tapi beliau menggunakan kata anna, yakni bagaimana bisa, yakni kemungkinan kecil doanya dikabulkan. Walaupun ada peluang, tapi kecil. Karena itulah menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, ya, menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama ada khilaf bahwa makanan halal itu bukan syarat syahnya diterima doa. Itu bukan syarat diterimanya doa. Buktinya ada orang makan haram dikabulkan. Seandainya dia syarat dikabulkan, tidak ada orang makan haram yang dikabulkan. Ya. Maka khilaf di kalangan para ulama apakah makanan halal itu syarat diterimanya doa? Jawabannya bukan syarat. Walaupun iya sebagian besar seperti itu. Ya, tapi bukan apa? Bukan persyaratan. Jelas ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik. Sebagai penutup berkenaan dengan masalah makanan ini, para ulama menyebutkan ada 10 adab dalam berdoa. Ada 10 adab dalam berdoa, ya, di mana adab ini menggabungkan antara syarat diterimanya doa dan ada adab-adab yang menyempurnakan doa agar lebih cepat diterima, lebih besar kemungkinan diterima. Walaupun para ulama menggunakan ibarat syarat 10 syarat doa, tapi kata syarat di sini bukan bermakna syarat istilahi, yakni harus terpenuhi ini baru diterima doanya. Enggak. Syarat yang disebutkan di sini mencakup syarat yang harus ada, mencakup kewajiban dan mencakup sunnah-sunnah doa. Yani semakin banyak sebab doa yang kamu lakukan, maka semakin besar kemungkinan doamu akan dikabulkan oleh Allah. Ya. 10 sebab diterimanya doa ini dikumpulkan atau disebutkan oleh Ibnu Jamaah rahimahullahu taala dalam 3 bait syair. Dalam 3 bait syair. Beliau mengatakan waqalu syurutud du'a'il mustajab lana ashrun biha bashirid da'i bi iflahi. Taharatun wa salatun ma'hu manadamun waqtu khushu'in wa husnu dhanni ya sahi wa hillu qutin wa la yud'a bi ma'siyatin wasmun yunasibu maqrunun bi ilhahi maqrunun bi ilhahi. Kata Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, qalu
ya, qalu tidak pakai waw seingat saya. Qalu syurutud du'ail mustajabilana. Mereka berkata, yakni para ulama berkata, syurutud du'ail mustajabilana. Syarat-syarat doa mustajabah bagi kita ada berapa? Ashrun biha basyirid da'i bi iflahi. Ada 10. Yang dengan melakukan 10 perkara ini, maka berikanlah kabar gembira bagi orang yang berdoa dengan keberuntungan. Ashrun biha basyirid da'i bi iflahi. Yakni dengan dikabulkannya doa. Apa 10 perkara itu? Yang pertama, toharatun wa salatun ma'huma nadamun. Yang pertama, toharah, yakni berwudu, bersuci terlebih dahulu. Ya, maka min babil adab, berdoa dalam keadaan suci. Walaupun ini adab, bukan syarat, tapi seperti kita sudah sebutkan tadi, 10 ini mencakup semuanya. Ya, lebih umum bahasanya. Jelas? Toharatun, bertoharah. Wa salatun, apa salat di sini? Apa mana salat di sini? Salat? Hah? Salawat. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang ada sebagian sahabat yang berdoa, Nabi SAW dengarkan doanya tidak bersalawat, maka beliau dikatakan apa? Tidak memuji Allah, tidak menyebut nama Allah, tidak bersalawat, dikatakan ini orang terburu-buru berdoa. Maka ini mimbabil adab, bukan syarat sahnya doa, tapi adab. Semakin banyak adab dilakukan, semakin besar potensi doanya dikabulkan. Toharatun wa salatun ma'huma nadamun. Nadam ini menyesali dosa-dosanya. Ya, menyesalakan dosa-dosanya. Makanya lihat istighfar, sayyidul istighfar, sebelum minta berdoa kepada Allah agar diampuni, ada apa? Penyesalan. Abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu ulaka bi dzambi. Aku akui dosa-dosaku. Aku menyesali dosa-dosaku. Jelas ya? Ma'huma nadamun. Maka isyarat bahwa sebelum berdoa, istighfar, bertaubat dulu. Taubat dari semua dosa-dosamu. Iya. Ini yang ketiga. Kemudian apa? Waktu khusyu'in wa husnudzunni ya sahi. Yang keempat, waktu berdoa di waktu-waktu mustajabah atau di kondisi-kondisi mustajabah, seperti di sini apa? Ketika safar. Dan waktu-waktu mustajabah saya kira ma'ruf ya, sudah diketahui pembahasannya. Waktu khusyu'in, kemudian khusyuk. Ya, ini berdoa itu fokus, khusyuk hatinya. Ya. Jangan apa? Tidak fokus hatinya. Berpikir yang lain. Waktu khusyu'in yang keenam, wa husnul dhanni ya sahi. Baik sangka kepada Allah. Ah, baik sangka ini syarat. Syarat sama seperti apa tadi? Nadam taubat. Husnul dhanni ini syarat. Iya. Husnul dhanni ini syarat. Adapun taubat tadi mimbabil adab. Taubat sebelum berdoa itu adab. Jelas ya? 6. Husnul dhanni, berbaik sangka. Kenapa iblis meminta kepada Allah? Karena dia baik sangka kepada Allah. Makanya dikabulkan doanya. Maka baik sangka kepada Allah Ta'ala, ini syarat diterimanya doa. Enggak diterima kalau enggak berbaik sangka. Misalnya dia mengatakan apa? Ah, Allah lama mengabulkan. Ah, udah, enggak akan dikabulkan. Atau saya sudah lama berdoa tapi enggak dikabulkan. Ini juga tidak akan dikabulkan. Atau dari awal berdoa sudah pesimis. Ini juga tidak akan dikabulkan. Atau dia mengatakan, ini kira-kira kalau saya berdoa ini dikabulkan enggak ya? Ini juga tidak akan dikabulkan. Ragu-ragu pada doanya. Jelas? Maka husnuzon harus optimis dikabulkan. Harus optimis. Tidak boleh ada pesimis sedikit pun. Karena Allah Ta'ala maha kaya. Apa yang kau minta semua dia bisa kasih. Nah, ini yang keenam. Apa tadi? Waktu khusyu'in wa husnuzonni ya sohi. Ya sohi, yani apa namanya, singkatan dari ya sohibi, wahai kawanku, gitu ya. Karena ini tiga bait syair semua berakhiran ha. Semua berakhiran apa? Huruf ha. Kemudian yang ketujuh, wahilluqutin wala yud'a bima'siyatin. Hilluqut, makanan yang halal. Ini ada khilaf tadi masalah makanan halal, apakah dia syarat atau bukan. Ya, sebagian ulama mengatakan syarat, sebagian lain mengatakan apa? Bukan syarat. Dan ini pendapat yang lebih tepat. Ya, karena ada orang-orang yang dikabulkan doanya dan dia makan yang haram, tapi itu kemungkinan kecil. Persentasenya sangat kecil dari semua orang-orang berdoa, ya persentasenya sangat kecil. Tapi tidak kita katakan syarat karena ada yang dikabulkan. Seandainya syarat, tidak akan ada yang dikabulkan. Jelas ya? Apa tadi? Wahilluqutin hilluqutin wala yud'a bi ma'siyatin. Tidak boleh berdoa untuk maksiat. Nah, ini juga ditolak. Ini syarat doa.
syarat diterimanya doa, tidak boleh berdoa untuk maksiat. Ya Allah, saya mau melakukan ini, lancarkan usahaku, apa lancarkan ini, lancarkan itu, padahal itu maksiat. Ya. Kemudian apa? Yang ke-9 dan yang ke-10 apa? Apa tadi? Wasmun yunasibu makrunun bi'ilahi, menggunakan nama yang pas, bertawassul dengan nama yang pas. Kalau dia tidak mau bingung-bingung, pakai kata Rob. Rob itu mencakup semuanya. Ya, kalau dia mau spesifik, ya spesifik. Kalau tidak mau spesifik, apa yang tidak mau pusing, pokoknya pakai kata Rob. Ini yang paling afdol. Kemudian yang ke-10 apa? Hah? Makrunun bi'ilah. Nah, ini ilha ini apa namanya? Sebagian mengatakan syarat. Iya. Ya ini mengulang-ulang doa, betul-betul pengen. Iya. Betul-betul apa? Pengen, betul-betul mau. Jadi bukan ya Allah kalau dikabulkan alhamdulillah, kalau tidak dikabulkan juga enggak apa-apa. Ah, ini bukan, tidak dikabulkan itu. Itu menunjukkan kesombongan dalam berdoa. Kenapa? Karena dia berdoa dalam keadaan dia tidak butuh. Sementara ilhah itu adalah menampakkan bahwa dia betul-betul butuh. Maka kalau dia malah, wah saya mau berdoa kepada Allah, syukur-syukur kalau dikabulkan. Nah, ini tidak ada ilhah di situ. Iya. Ya Allah, ampunilah saya jika engkau mau. Ya, dalam hadis disebutkan ya, Allahumma kfir li insyi'ta, Allahumma rahmni insyi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau. Ya ampun, rahmatilah aku kalau engkau mau. Ini tidak akan dikabulkan. Kenapa? Kayak terkesan butuh, enggak butuh, kan begitu. Ya kalau mau, ya alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa, kan begitu. Ini tidak ada ilhah. Maka ilhah, kata para ulama, ini syarat doa. Harus butuh. Ya, harus apa? Harus butuh. Taib, ini tambahan penjelasan berkenaan dengan adab doa. Qalu syurutud du'ail mustajabilana ashrun biha basyirid da'i bi iflahi. Thaharatun wa salatun ma'hu manadamun waqtu khusyu'in wa husnul dhanni ya sahi. Wa hilqutin wa la yud'a bi ma'siyatin. Wasmun yunasibu maqrunun bi ilhahi. Nah, ini apa namanya 10 adab-adab dalam berdoa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktai biadal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.